Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan. Saat ini saya sedang berada di daerah Kota Tangerang ya, Bu. Tempatnya di Jalan Dan Mogot. Ini di daerah Ampera ya, Batu Ceper. Saya nih mau jalan-jalan aja ya di sekitaran Kota Tangerang. Itu kalau lurus Jalan Dan Mogot ke arah Tanah Tinggi ya. Ini kita belok ya kiri. Ada tulisan Anda menuju kawasan perumahan Koris. Jadi kita sekarang berada di daerah Ampera ya, Bu. Ini buat teman-teman mungkin yang tinggal di daerah sini ya. Kalau yang mungkin yang belum tahu nih, jadi lihat itu suasana daerah Ampera. Di sekitaran jalan ini untuk jalannya nih sekarang kita sudah masuk jalan Maulana Hasanuddin. Nah, itu depan nanti sebentar lagi sampai di stasiun Koris itu. Ini ada pintu perlintasan ya. Dan di sini nih yang terkenal sangat macet dulu nih kalau di pagi hari saat jam berangkat kerja ataupun ya sore ya jika jam pulang kerja. Ini jadi nah, jangan ditiru tapi ini ya lur. Ini kebiasaan buruk di sini nih seperti ini lur. Yang melawan arus. Nah, ini contoh yang nggak patut ditiru lur. Karena selain berbahaya juga ya memang melanggar ya. Ini penyakitnya ada di sini lur. Perlintasan yang menyempit ya. Nah, ini kalau begini nih nggak terlalu ya, terlalu macet. Biasanya nih kalau sudah jam pulang kerja sekitar jam 5 sampai jam 5 atau jam berangkat kerja ya itu dari jam 7 itu biasanya sudah sangat parah nih. Dari arah sini tuh. Ini di sini nih ya, walaupun persimpangan nih bisa juga penuh kendaraan ya yang lawan arus. Dan kalau sore hari, nah tadi dari yang saya lewat itu, nah, itu pasti sudah penuh dua jalur tuh. Ini kita sudah masuk daerah Koris ya. Ya kalau Ampera juga tadi itu masuknya sudah Koris tuh, itu Koris Jaya. Nah, ini kalau di sini daerah sini nih daerah Koris Jaya ya. Jalan Maulana Hasanuddin ini nih, kita mengarah ke Danau Cipondo. Di depan ada SPBU Koris ya.
suasana jalan Maulana Zainuddin. Di sebelah kita ada Taman Polis juga. Ini sedang ada pengecatan trotoar ya. Sekarang di sebelah kiri ini sedang ada pasar malam. Dan di depan itu sebelah kiri ada gerbang masuk perumahan. Ya. Depan itu ada jalan ke kiri dan ke kanan ya loh, cuma sekarang ditutup ya. Kalau dulu ini masih dibuka. Ini jalan irigasi Sipon ya. Kalau ke kiri itu ke arah pasar Sipon ya. Depan sebentar lagi itu kita sampai di ini ya, ada Cikondo. Ini lalu lintas yang dari arah kanan nih, yang dari arah Cikopo nih. Itu depan ada pertigaan, kalau ke kiri itu ke arah Cilendut atau Kebayoran Lama ya. Kita ambil kanan ke arah Cikopo. Rumah makan, ini sebelah kiri nih Danau Cipondo ya. Ada ini ya, tanaman beton di pinggiran-pinggiran Danau Cipondo. Makan Jenggarawan masuk. Untuk jalannya ini jalan Haji Hasyim Asyari ya, Tanggerang. Ini bukan Jakarta ya, karena di Jakarta juga ada itu dari Roksi sampai Harmoni itu juga sama jalannya, jalan Haji Hasyim. Thank you.
sebelah kanan masuk perumahan Taman Royal ya. Itu tembusnya bisa jalan Benteng Betawi. Itu kalau jalan Benteng Betawi ya, tadi dari stasiun polis itu ke kanan ya. Itu jalan Benteng Betawi. Dan depan ini ada lampu merah. Lampu merah perumahan Banjarwijaya ya. Kalau ke arah kiri, ke arah perumahan Banjarwijaya. Transformer ya. Lalu depan itu adalah jalan raya. Itu jalan tol dari bandara ya ke arah jalan tol Tangerang Merak. Oh, tepatnya ke arah Alam Sutra lu. Juga ada lampu merah lagi tuh. Kalau ke kiri ke arah perumahan Wonderland ya. Kita ke arah kiri aja ya, arah Cikopong. Nah, buat dulur-dulur yang tinggal di sini nih pasti nggak asing ya. Ini kita mengarah ke Tangsi Timur. Untuk jalannya nih jalan Jenderal Sudirman ya, Kota Tangerang. Kalau di lurus ya, kalau kita nanti dari jalan dari arah
jalan ke Haji Hasyim Asyari. Kalau dari ini dari arah Tanah Tinggi loh. Dan ini kalau ini sampai ke Serpong. Kiri juga bisa ke arah ya, kota Munderland atau perumahan Munderland. Dan depan sebelah kanan itu kita sampai di Bank City Mall ya. Balik lagi ya, ini kalau kita ambil kiri nanti kita bakalan balik lagi ke arah jalan yang tadi kita lewati, itu jalan yang sudirman ya. Belah kiri tuh kantong Samsat Cipokon. Dan kita ini lewat samping Tang City lagi ya, Bur. Tadi sebelahnya lagi ya. Ini tempatnya nih di ini ya, Bank City yang seberang Jalan Tribus Kemerdekaan, Kota Tangerang. Sebelah kiri ada taman gajah ya. Sebelah kiri ada gajahnya ya. Dan di sampingnya itu sungai Cisadane loh. Yang buat yang mau nongkrong bisa di sini loh, buat sekedar ngopi-ngopi. Kebetulan ini traffic light, apa traffic light-nya atau lampu merahnya sudah bermasalah, mungkin mati nih. Nah, itu kalau ke sebelah kiri tuh arah pasar lama, pasar Anyar atau Cimahi. Dan kita lurus ya. Terus depan ini kita ambil ke arah kanan. Ini kita mau menuju Stadion Benteng ya, Kota Tangerang. Kita ambil kanan.
depan ada lampu merah, Lur. Kalau lurus itu tadi ke jalan Kiai Haji Hasyim Asyari ya. Yang tadi kita lewati. Ini buat yang suka durian nih, di sini banyak penjual durian ya. Ya banyak sih Nur, aneh maksudnya tadi. Lintasnya mulai padat, ditambah di depan tuh ada pintu perlintasan kereta. Karena itu yang tadi dari arah polis juga ya, kalau dari arah kanan itu kereta dari arah polis, dan kalau dari arah kiri itu dari stasiun Tangerang ya, Lur. Nah, untuk perlintasan kereta ini hanya kereta KRL ya yang lewat. Nah, kalau kereta bandara nanti kalau di polis itu masih lewat dari stasiun Batu Ceper itu ambil ke kanan. Kanan ya, Stadion Benteng Kota Tangerang. Ya mau ke pusat pemerintahan Kota Tangerang. Cuma di sini kita harus berputar dulu ya, Bu. Ini lewat rumah sakit umum. Nah, di depan tuh kayaknya ada ASI mungkin ya pemeriksaan. Ah, nggak tahu ini ramai. Ini jelas sudah selesai. Kita ambil kanan, sebelah kanan rumah sakit umum ya Kabupaten Tangerang. Ini sebenarnya juga bingung ya, ini kan di masih daerah Kota Tangerang tapi rumah sakitnya ini rumah sakit umum Kabupaten. Nah, di depan kita ambil ke arah kanan ya, karena kalau ke kiri nggak boleh. Lihat belah kiri itu ada Taman Pramuka. Ini kita mau ambil ke arah kanan ya. Kalau ke arah kiri ini karena jalan Daan Mungkutul. Ya. Sekarang kan di sini satu arah ya. Kalau dulu kan ini lurus sampai Tanah Tinggi. Nah, di sini sekarang dialihkan loh. Sebelah kiri ini ada taman makan Mas Raman.
Taman Makam Pahlawan Lur, nah nanti dikira Taman Makan ya, ini Taman Makam Pahlawan ini Taruna Kota Tangerang. Kita berputar lagi ya. Oh iya, untuk bulur-bulur yang mungkin yang mau ke arah Serpong juga, kalau dulu kan bisa langsung ambil kanan ya, di ambil cara sangat tinggi, sekarang nggak bisa lu. Makanya kalau mau ke arah Serpong mungkin lewat sini lu. Ini kita masuk pusat pemerintahan Kota Tangerang. Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Tangerang. Yang di depan itu juga ada ikon Kota Tangerang ya. Ini masih Palazom. Ini menjadi salah satu ikon Kota Tangerang tuh. Dan ini tumben ya, ini biasanya ditutup, sekarang dibuka. Ini suasana di depan Masjid Al-Azhar ya, untuk kantor Wali Kota Tangerang. Banyak kuliner nih, banyak sekali ya di sini. Itu ada lampu merah, muslim ya, kalau pusat pemerintahan Kota Tangerang. Kalau ke arah kiri itu ke arah Jalan Daan Mogot, dan kalau ke arah kanan itu ke arah Serpong ya. Kalau lurus itu ada komplek kehakiman. Tanya-tanya ini sebelah kiri pasar Tanah Tinggi loh. Oh, lebih tepatnya pasar Induk ya, Induk Tanah Tinggi. Ini
sangat ramai ya, ini pasar 24 jam pastinya ya Nur, kalau pasar induk. Karena aktivitas di sini, selain aktivitas jual beli juga aktivitas bongkar muat. Karena banyak ya yang ngirim buah-buahan, sayuran dari luar kota di pasar Tanah Tinggi. Dan di sini juga banyak bentor ya, tuh lihat ya di depan. Ini bentor nih untuk ini ya, bukan untuk penumpang sih biasanya. Untuk membawa sayur mayur dan buah-buahan biasanya dari pasar Tanah Tinggi didistribusikan mungkin ke pasar-pasar yang ada di sekitarnya ya, menggunakan bentor. Dan di depan itu juga ada perlintasan kereta loh. Nah, perlintasan kereta ini kita lewat perlintasan kereta lagi ya. Ini juga tadi yang tadi kita lewati udah dua kali ya. Jadi sekarang nih perlintasan Tanah Tinggi. Kita mau belok kiri ini ke arah jalan Benteng Betawi. Ini sebelah kiri stasiun kereta Tanah Tinggi. Dan ini kalau lurus itu sampai stasiun Poris dulu. Sebelah kiri itu stasiun Batu Ceper ya. Dan sebelah kanan itu terminal Polres Pelawan. Nah, ini mungkin jalur review atau jalan-jalan di jalanan Kota Tangerang, khususnya bagian timur. Mungkin nggak terlalu lengkap ya ini. Ya mungkin dulur-dulur yang belum tahu nih daerah Kota Tangerang, tadi dari Ampera ini mau balik lagi juga ya muter. Mungkin buat dulur-dulur yang belum pernah tinggal di daerah sini dan mungkin kangen ya, ini bisa untuk bernostalgia. Oke lur, mungkin sampai di sini dulu ya juga ini. Dan bisa bermanfaat atau bisa menambah informasi dan mungkin juga bisa menghibur dulur-dulur semua. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.